kapan sudah ada pur angkatan untuk kami? Oh, Darwo, kapan sudah ada pur angkatan untuk kami? Oh, sudah diterima di akhir untuk siapa di sana? Untuk wow, nomor anak-anak gempal sama saja. Oh, benar-benar dari gempal 15-14 lagi. Angkat siapa dulu? Semangat! Benar-benar cukup akhirat sekarang. Dari gempal 15-14 lagi. Angkat siapa dulu? Semangat! Benar-benar cukup akhirat sekarang. Yang sudah keras sekali. Ada siapa di sana? Apa terjadi? Ya, ternyata. Ancang-ancang, putar-putar bola dari SCB. Lah, jalan kita terlalu jauh, terlalu memanjang, jatuh di luar SCB. Poin untuk gempar 1-0. Ya, kembali Darwo, kapan sudah ada pur angkatannya untuk kami? Oh, atau ya cukup akurat, langsung disantap dengan begitu. Tenangnya saudara Ramli sehingga menyamakan kedudukan 1-1. Ya, Ramli nomor 11, Ramli Dibot. Lakukan saudara Ramli, siapa di sana? Angkat lagi. Sehingga Ramli dapat menonton saja. Bola di masuk di tempat yang cukup kosong sekali. 2-1. Ya kembali Atribon, 8 sudah Eko di sana, 4-6 siapa? Kembali angkat lagi, gempar umpan gambar cetek keras. Dan ternyata terlalu depan mungkin tertangkap oleh wasit sebelah Bambang ini. Poin 2-1. Ya kembali RCB 8 sudah diterima anak-anak dari gempar. Cemas gempar. Cukup akurat pukulan dari saudara Rian Sona. Poin 3-2. Ya masih sama tetap di set yang kedua juga mengejar air. Saling mengejar angka. Ya Rian Sona yang akan melakukan cuk dari RCB. Putar-putar bola Rian Sono melakukan sudah ke tengah saja kembali. Ada kok untuk siapa? Sangat keras. Cukup akurat saudara. Rizky Acil tidak dapat dibendung oleh kedua pemain daripada keempat ini sehingga poin 3-1. Iya. Rizky Acil yang akan melakukan cut. Rizky Acil akan sudah diterima anak-anak daripada keempat. Umpan ke belakang. Sangat keras. Masih diterima dengan baik Pak Kurniawan. Untuk siapa di sana? Ya, cukup keras saudara Ali nomor 19 dari gempar 4-3. Ya, nomor 17 saudara Bayu ya akan melakukan cek dari gempar. Ancang-ancang Bayu, 8 sudah Bayu diterima oleh Ali ya. Anjebot, apa yang terjadi? Apa siapa yang datang? Benar-benar saudara Ali cukup luas sekali, beli sekali melihat tempat yang sangat tenggang sehingga dapat poin 5-3. Ya kembali Bayu 8 sudah diterima di akhir untuk siapa di sana? Untuk wow, nomor 9 akurat sekali pukulannya menggelgar jatuh di tengah 4-5. Ya nomor 5 dari RCB lakukan sudah nomor 5 diterima Bayu angkat untuk Atribon dan apa terjadi kesalahan umpan atau kesalahan Jarwo? Poin 5-1. Ya masih RCB nomor 5 siapa kenal lakukan cek lakukan juga diterima Bayu angkat asbor atau siapa black attack saja dapat diblok oleh saudara Apple poin 6-5. Ya kembali RCB memimpin di set yang kedua 6-5 terlewat satu anak-anak di perempat gempa pandang saya untuk jalan benar-benar saudara Ali cukup akurat pukulannya jatuh di belakang sehingga bola masuk 6-5. Ya Kurniawan, Kurniawan lakukan sudah diterima ada sedikit ada sayang terlalu tinggi untuk dijangkau oleh saudara Ramli Dibot sehingga bola tidak dapat diantisipasi. Poin 7-6. Ya, ya kembali saudara Kurniawan, lakukan sudah Kurniawan baik sekali terima ada siapa di sana kembali Epo baik sekali anak-anak kembali belajar saja. Ya. Rian Sono cukup akurat pukulannya 8-6-2 tertinggal di set yang kedua yang dari gempar ini ancang-ancang Kurniawan lihat-lihat dulu Kurniawan 8 sudah kalah sekali di luar set daripada Kurniawan saudara Tiki cukup baik kontrolnya sehingga poin sudah untuk RCB 7-8 F8 sudah diterima Bayu angkat nomor 4 siapa di sana ini ya baik sekali pukulan daripada Rian Sono dari gempar ini
97. Ya, siapa nama saudara Ali? Pemain jagung dari Gempar Ali. Pelakuan sudah Ali, baik sekali Ali. Terima kasih di akhir untuk jahat. Sedikit saja tapi cukup akurat sampaikan daripada Ramli Gebot ini. Poin 89. Ya, masih nomor 3 dari RCB 893 dan jatuh keluar daripada nomor 9 ini. Poin 108. Ya, Jarwo yang terbawa konsep dari Jepang, ancang-ancang Jarwo, lakukan sudah Jarwo, diterima anak-anak dari RCB untuk siapa di sana, seberangkat sudah, masih diterima Jarwo, angkat lagi untuk siapa di sana, kembali, ada yang masih, bawa bergulir, sepaya saja, cukup akurat saudara Ramli, berkomunikasi cukup baik dengan peser nomor 3 ini, sehingga poin, dan 9-10, ya Ramli ancang-ancang, hanya satu tertinggal di set yang kedua. Ramli 8 sudah diterima siapa di sana? Maaf, ternyata menyentuh dulu kabel atau jatuh di luar saja. Semua sama. Iya, masih kejar-kejar angka di set yang kedua. Ramli Gebot. Ya, lakukan sudah. Ada siapa di sana? Angkat lagi ke belakang. Seberangkan sudah. Masih ada Ramli Gebot. Angkat dari ke tengah. Untuk Niki Acil. Masih diterima dengan baik oleh anak-anak kembali bangga saja. Benar-benar saudara Rian Jaya cukup akurat sekali 11-10. Ya, kembali daripada Asri Bot. Lakukan sudah, diterima seperti syarakat. Seberangkat sudah, apa yang terjadi? Oh, bola sudah cukup repot sekali untuk dikembalikan oleh anak-anak RCB. 12-10. Ya, kembali Asri Bot. Lakukan sudah, diterima oleh Pur. Arang itu siapa di sana, masih bola bergulir. Mandir saja ke ternyata salah satu pemain atau jatuh di luar saja pulang dari Diki ini sehingga poin 13-10. Ya, Asri Bot yang akan berkoncuk. Lakukan sudah Asri Bot, diterima itu angkat terhadap siapa di sana, ketiga semes ada dagang pembalian karena saking kerasnya pukulan saudara Diki Aci ini jatuh di luar dan poin untuk RCB 11-13. RCB 8 sudah, diterima anak-anak kembar, bukan saja apa yang terjadi, dan ternyata menyentuhnya walaupun tutup, tapi wasit cukup jauh. Poin 12-13. Ya, nomor 3 terser daripada RCB yang akan membawa konsum. Ancang-ancang lakukan sudah, diterima siapa di sana? Atau Ali untuk kembali yang sana. Cukup akurat yang terlalu salah satu pemain dari RCB menyentuh dulu net sehingga poin akurat Gempar 14-12. Ya, ini saudara Rian Cemen yang akan berkonsep. Antara sang Rian lakukan sudah, keberada Ramli angkat saja untuk ternyata saking kerasnya pukulan daripada nomor 5 dari RCB sehingga mendapat poin. Kembali pindah untuk 13-14 Diki Acil yang akan berkonsep dari RCB. Lakukan sudah Diki Acil, diterima Rian Cemen, angkat untuk Asri Bot. Apa yang menjadi? Nah, ternyata disantap langsung karena bola terlalu mendalam ke rumah orang lain sehingga poin 14 sama. Kuat sama kuat di set yang kedua. Ya saudara, Diki Acil lakukan sudah Diki Acil, diterima Rian Sonok, angkat dari Asri Bot untuk Rian Sonok semai sekarang. Wow, saking kerasnya semesan dari Rian Sonok sehingga Ramli pun tidak dapat mengatasi bola dengan baik. Bola jatuh keluar melambung tinggi sekali sehingga poin untuk bangun dari Gempar 15-14 lagi. Angkat siapa untuk semai? Benar-benar cukup akhirat saudara RC nomor 10 ini menukik sekali dapat menyamakan kedudukan kembali RCB 15-15 lakukan sudah ada siapa maju angkat lagi untuk kembali semes cukup akurat kembali pukulan daripada Kurniawan ini 16-15 selisih satu saja 15 ya penggantian pemain dari RCB ya kembali nomor 11 saudara Kurniawan ya Allah konsep dari Gempar Kurniawan lakukan sudah diterima siapa di sana angkat lagi untuk nomor 9 sampai nomor 9 dan cukup akurat pukulan daripada nomor 9 dari RCB poin 16 sama Epo kembali dari RCB 8 sudah Epo diterima Bayu angkat ada yang Gempar atau ada yang Gempar Rian Asri Bot dan apa yang terjadi angkat lagi untuk siapa dari Rian
Rian Salah masih dapatkan kesini dengan baik. Kembalikan Diki, masih diterima Kurniawan. Ada siapa lagi sana? Pelan apa yang terjadi? Masih angkat saja untuk Rian Salah. Di luar pukulan Rian Salah sehingga dapat Jatuh 16. Ya, kembali 8 Epo yang sekarang pada Epo jatuh di luar 17 sama. Ya, 17 sama. Dua calon berkucet yang kedua. Siapa berangan? Saudara Ali. Yang keluar pencet, Ali lakukan sudah keras sekali. Ada siapa di sana? Akan menjadi. Ya, ternyata cukup akurat sudah Ramli Kumut. Dengan begitu kerasnya pukulan dari Ramli. 18-17. Ya, nomor 9 dari RCB ini lakukan sudah diterima Kurniawan. Angkat asli bom. Sangat keras. Ada dan ternyata salah satu pemain nomor 3 menyentuh net dulu walaupun tipis tapi terlihat jelas. 18-18. Ya, kembali ada Jarwo, kembali anak-anak RCB umpankan ke belakang. Benar-benar saudara Ramli ini cukup jeli sekali melihat yang tempat yang cukup kosong. Poin 19-18. Ya, Ramli yang akan melakukan job ancang-ancang penggantian pemain kembali. Ya, Ramli ancang-ancang melakukan juga Ramli. Ada siapa di sana untuk kembali? Benar-benar baru cukup akurat sekali. Poin 19 sama. Ya, Trinko yang akan melakukan job dari lakukan sudah diterima siapa di sana? Bagaimana Ramli masih dapat eksekusi dengan baik? Angkat sebentar untuk Jamai masih cukup akurat saudara Malu, tenaganya cukup kuat sekali. Iya, 29-19 benar-benar cukup ramai di set yang kedua ini. Ya, masih Trinko yang akan melakukan job. Lakukan sudah diterima. Kami di sana atas siapa dan apa terjadi masih terima dengan baik masih blok efek baru atau dari Ali. Cukup kewalahan di set yang kedua anak-anak dari RCM ini. 21-19. Ya, masih Asrul Ghon dari Gempar lakukan Asrul Ghon. Sayang sekali pada Asrul Ghon tidak dapat melewati net sehingga poin untuk RCM 20-21. Ya, nomor 3 masih putar-putar bola masih ancang-ancang melakukan sudah nomor 3 dan ternyata shotnya cukup akurat dari peran nomor 3 dapat menyamakan kedudukan kembali 21 sama. Ya, 21-21 diterima dengan baik Ali. Angkat saja ke belakang apa yang terjadi? Iya, disantap dengan tenang karena umpannya terlalu ke depan oleh itu 22-21. Iya, siapa nanti yang akan menangkan di set yang kedua? Kembali shot nomor 3 lapor dari ECB dan jatuh di luar setnya selalu memilih sebelah kanan. Kembali dapat menyamakan kedudukan anak-anak dari Gempar ini 22-22. Iya, saudara Rian Salah yang akan melakukan job ancang-ancang Rian Salah menjaga melakukan sudah keras sekali masih dan ternyata dia dapat ambil tengah bola terlalu jauh oleh bandara Ramli Ismail 23-22. Iya, masih Rian Salah yang akan melakukan job ancang-ancang Rian Salah putar-putar bola saja melakukan sudah Rian Salah dan masuk. Dua puluh lima, dua puluh tiga, 2-0 unggul